Hujan lebat yang mengguyur kota Bandar Lampung sejak 3 hari lalu menyebabkan salah satu part control dan part akun drainase berserakan ke badan jalan. Berdasarkan pantauan di Jalan Raya Muruk Kampung Sawah Lama, Kecamatan Tanjung Karang Timur, banyak sampah yang berhamburan keluar dari drainase melalui part control. Menanggapi hal ini, M.Kusin warga Kampung Sawah Lama menilai yang menyebabkan air dan sampah sampai meluap karena adanya pipa induk PDAM yang menyebabkan sampah tersangkut sehingga air tidak dapat mengalir dan akhirnya keluar ke badan jalan. Sebab dari mampetnya ini apa sih, Pak? Ada pipa itu. Pipa ada pam. Loh, jadi selain karena itu kan terlihat sampahnya banyak juga, itu karena ada pipa ledeng juga ya, Pak ya? Terus pipa ledeng itu sebenarnya milik siapa sih, Pak? Siapa yang masang pipa ledeng itu, Pak? Pipa ledeng sendirinya udah terpasang berapa lama, Pak, kira-kira, Pak? Sebelum dibangun trotoarnya sudah ada memang. Mewakili warga sekitar, M.Kusin berharap pemerintah segera memperbaiki drainase tersebut supaya tidak terjadi hal yang sama. Jadi minta tolong sama pemerintah untuk di inilah di segera diperbaiki ya, Pak. Bisa pemandangan ya, Pak. Dari Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Alfian melaporkan untuk Kudu TV Indonesia.